Seterusnya, saya kena tentukan satu subtopik kecil untuk sediakan satu video TikTok. Kena ambil satu topik yang kecil kerana video TikTok hanya berdurasi 1 minit sahaja. Seterusnya adalah kita kena rancang bagaimana isi pengajaran yang mahu disampaikan. Bahagian ini kita kena kreatif sebab isi pengajaran yang kita mahu sampaikan itu kalau tidak kreatif, mungkin lebih baik kita bagi pelajar rujuk nota sahaja. So, cara nak kreatif untuk saya ada dua. Pertama, dia datang daripada idea kita sendiri. Cuma kalau idea sendiri ini bergantung kepada nasib. Kalau tiba keluar idea kreatif, ya boleh kita terus rakam. Tapi cara yang kedua, saya rasa paling senang kita rujuk kepada video ataupun TikToker yang terkenal atau mana-mana video berkaitan pendidikan yang orang kata trending ataupun ramai orang tengok. Cara kedua ni paling cepat dan berkesan. Idea yang ada itu kita boleh sesuaikan dengan isi pengajaran yang kita sampaikan. Sekejap lagi saya akan kongsi bagaimana satu video ringkas boleh kita hasilkan. Seterusnya, bahan yang dihasilkan ini saya akan kongsi dengan pelajar. Apa yang saya buat, saya akan beri video TikTok ini sebelum sesi kuliah, tutorial ataupun amali dilaksanakan. Saya menggunakan kaedah flip learning di mana pelajar akan mendapat maklumat awal untuk mereka baca dan fahami sebelum pensyarah menerangkan lebih detail dalam sesi bersemuka ataupun sesi atas talian. Jadi bayangkan pembelajaran dalam bentuk TikTok ini mampu menarik dan pelajar seronok menonton bila-bila masa dan tempat kerana aplikasi TikTok ini adalah aplikasi bersifat mobile. Video ini juga senang dikongsi semua media sosial yang popular pada masa kini. Jadi tak perlu risau. Jadi pada masa si perjumpaan dengan pelajar, pensyarah boleh bermula dengan bertanyakan soalan, pendapat, mendapatkan maklumat, ulasan dan apa saja yang boleh dicungkil yang ada dalam video TikTok yang telah kita ataupun pelajar tonton. Di sini perkara yang sukar kita dapat yang sebelum ini iaitu bagaimana kita nak engage pelajar kita dengan pembelajaran mereka. Ya, satu perkara yang menarik satu lagi aplikasi TikTok ini kerana bahan-bahan rakaman ataupun gambar boleh kita edit secara pantas. Banyak grafik yang boleh dikatakan perlu aras tinggi untuk kita sediakan video ataupun bahan pembelajaran, tapi dengan menggunakan mudah yang ada dekat aplikasi TikTok ini kita boleh siapkan bahan pembelajaran itu dengan cepat. Seterusnya, saya akan berkongsi bagaimana saya menghasilkan bahan pembelajaran dengan memilih satu topik, iaitu saya ambil chapter 7 iaitu tajuk Geometrical Optics. Dalam tajuk ini, saya berfokus kepada satu subtopik berkaitan dengan cermin ataupun mirror. Jadi untuk tajuk ini, saya pastikan topik 7 ni apa yang saya ajar ni nanti ataupun topik bahan TikTok ini misi dalam persekitaran pelajar. Saya akan sediakan satu contoh yang dekat dengan pelajar. Mungkin mereka tidak sedar dengan kebergunaan alat ini dalam kehidupan mereka, tetapi mungkin hari-hari mereka jumpa alat ini. Yang penting maklumat yang mahu disampaikan adalah menarik, padat dan cepat. Itu kelebihan video TikTok kita akan hasilkan.